Tidak hanya para siswa yang suka saling iseng di kampus, dosen juga bisa menghadapi hal ini. Tonton video kami tentang keisengan lucu para siswa dan dosen mereka selama di kampus. Astaga, apa ini? Ada kejahatan? Aku harus minta bantuan seseorang. Kita berhasil. Cepat, tolong. Sesuatu terjadi di ruang kelasku. Apa? Tapi tadi kondisi keadaannya berbeda. Kursi terbalik, gambar, pita pembatas. Kau percaya padaku? Aku tidak gila. Ya, tentu saja. Kemarilah, kau akan aku beri obat penenang. Kasihan Profesor White, tapi itu lucu sekali. Aku sangat bosan. Ini reagennya. Campur keduanya. Apa? Tapi bagaimana? Aku tahu cara mengerjai Profesor Johnson di pelajaran kimia. Iya, keren. Ayo buat bak tangan. Sekarang ambil ini. Aku paham. Kita mulai. Profesor Johnson. Apa yang terjadi? Berhasil. Tugas-tugas ini tidak ada akhirnya. Aku sudah lelah mengoreksi semua ini. Aku mau tidur. Pasti enak kalau sekarang berada di ranjang. Dia tidur? Benar. Keisengan ini akan membuatmu terjaga. Hati-hati. Aku tidak serakah. Aku tinggalkan banyak perangkap tikus. Selesai. Oh, wow. Pasti sakit. Selamat siang. Aduh. Tunggu pembalasanku. Teruslah menulis. Aku harus menyontek tanpa ketahuan. Aku tidak mungkin dapat nilai A. Hei, kau sedang apa? Menyontek? Kemarikan lembar contekanmu. Ini serius? Kau menyalin seluruh buku teks? Tapi Profesor White, ini pengingat untuk berlangganan saluran kita. Sungguh hari yang membosankan. Oh, aku punya ide yang usil. Profesor Fisher pasti senang. Hampir selesai, tinggal menambah darah. Ini adalah bohongan. Ikut bersandiwara denganku. Ah, tolong! Ada apa? Ah, kenapa dengan tanganmu? Ini korban iseng khusus untukmu, Profesor. Yang benar saja. Hahaha, itu lucu sekali. Profesor Palm tidak ada di sini. Cepat. Dia datang. Iya, Johnson, yang kau katakan itu benar sekali. Halo, Profesor Fisher. Aku harus pergi. Murid-murid sudah menanti. Hahaha, berhasil. Selamat siang semuanya. Topik kita adalah kepulauan di Samudra Pasifik. Tampaknya dia terobsesi dengan pohon kelapa. Hihihi. Aku tidak mengerti kenapa semua siswa tertawa. Apa aku memamerkan pohon kelapa? Apa ini? Oh. Jadi ini alasannya. Ups, maaf. Kalian memalukan, keluar. Johnson, tolong berikan pulpenmu. Ini dia. Dor. Oh, yang benar saja. Ayo, bergembiralah. Sekarang catatanku basah semua. Siapa pelakunya? Cepat hapus. Aku? Kenapa selalu aku? Baiklah. Aku tahu bagaimana cara membalasmu. Itu saja, sudah cukup. Jadi, tema pelajaran kita adalah ekosistem hutan hewan karnivora. Wow! Bab 15. Apa yang lucu? Bisa tenang tidak? Keisengan ini khusus untuk Profesor Johnson. Selesai. Selamat pagi semuanya. Kenapa tidak menghapus papannya? Oh tidak, penghapusnya menempel. Jadi, mari kita mulai pelajarannya. Hitunglah semua negara di dunia. Jumlahnya lebih banyak dari perkiraan kalian. Mulailah menuliskannya. Apa? Semua 252 negara? Pernah mengerjai dosen kalian? Tulislah kisah lucu kalian di komentar. Hahaha. Ya, lalu kenapa? Siswa bisa berbuat iseng tapi aku tidak? Bukan itu saja. Hakshu! Ini ulangan kalian? Ih! Sungguh? Ini menjijikkan. Iya, lendir apa ini? Ini sangat bau. Jadi, agar bereaksi, kalian perlu mencampur semuanya. Hei, Nick, aku mengganti salah satunya. Ayolah. Sekarang tambahkan ini. Wah, ada ledakan. Aduh. Apa itu tadi? Karena tidak ada siapapun di sini, aku bisa siapkan keisengan. Selamat pagi. Jadi, kita lanjutkan belajar segitiga. Siapa yang sudah kerjakan latihan dan tahu jawaban yang benar? Iya, kau benar sekali. Ada apa ini? Kalian memutuskan untuk melucu? Wah, wah, wah. Kalian memalukan. Bukan kami. Tampaknya tidak ada orang di sini. Saatnya mengerjai profesor. Hati-hati, halaman demi halaman. Oh, selesai. Aku harus melihat catatan. Ada apa dengan dua buku ini? Ayolah, nanti juga aku tahu. Oh, dasar para siswa. Sudah cukup, aku periksa yang lain saja. Ini akan jadi bukti fisik untuk Profesor Fisher. Ada yang datang. Hai Maya, hai Nick, aku buat sesuatu yang lucu. Sungguh, kau akan lihat sekarang. Baiklah, mana PR kalian? Ini PR-ku. Lalu PR-mu, Profesor Fisher, aku punya situasi yang gawat. Anjingku memakan PR-ku, ini buktinya. Yang benar saja. Singkirkan itu, cepat. Aku bercanda, ini cuma plastisin. Ini PR-ku. Kau memalukan. Keren sekali, ayo tos. Halo Johnson, silakan kau ambil. Ya, terima kasih. Iuh, apa ini? Kaos kaki? Ya, kaos kakiku, khusus untukmu. Aku ingin muntah. Kalian suka video kami? Beri tanda suka, berlangganan saluran kami, dan jangan lupa klik belnya. Sampai jumpa!